Baik Hans, baiklah beberapa foto yang menyentuh hati terus dikongsikan oleh pengguna media sosial hari ini, terutamanya melalui platform Twitter. Dan walaupun kesemua mayat penumpang MH17 telah dipindah ke Kharkiv petang tadi, beberapa foto tinggalan barang mangsa di lokasi nahas terus mencuri tumpuan. Paling menyentuh perasaan adalah foto kad ucapan hari raya ini. Tidak pasti untuk siapa kad ucapan ini ditujukan ataupun siapa pemiliknya, namun begitu foto ini telah menjadi viral di beberapa platform media sosial termasuk Facebook dan Instagram. Foto sekeping flyers dengan gambar bayi ini turut mencuri tumpuan pengguna media sosial. Agak menyedihkan apabila teringatkan terdapat 3 orang bayi di dalam nahas pesawat itu di kalangan 298 penumpang dan kru. Beberapa lagi foto di sekitar lokasi nahas terus menjadi perkongsian di media sosial. Pengguna media sosial sehingga hari ini terus menekan agar mereka yang bertanggungjawab di atas insiden nahas MH17 ini dibawa ke muka pengadilan.